Surata Suti. Sebuah tendangan keras dari Wanto mengenai tadi tiang gawang kembali anak-anak ekspedisi Ilyas, kali ini masih Ilyas. Wanto berbahaya. Luar biasa. Ya, parkir ada deh. Ya, motor cerai bola madu. Bocor bola madu. Ya, Benyamin amankan ada. Bola. Bola mari. Ekspedisi Wanto. Masih Wanto. Ada Ilyas mencoba mengejar. Ilyas sendiri. Ilyas mencari ruang umpan tarik Tristian kali ini. Kontrol lutut tadi, kali ini serangan balik. Amar tadi. Ada Tris berikan penjaga gawang. Ayo, bola jalan. Bang Api di sana. Inilah dia sang bintang lapangan Wanto. Dua percobaan tadi masih membentur tiang gawang. Kristian nomor punggung 5, Ilyas di sini, masih Ilyas. Oh, mampu dicuri Ince Dirga. Luar biasa pressure yang dilakukan Kristian. Kalele melebar di sana, berbahaya. Mahdan. Kali ini Makalele, masih Makalele. Nomor punggung 11. Inilah dia Makalele. Sebuah crossing Ilyas, masih Ilyas. Nomor punggung 99 melebar. Ada Bang Api di sana. Rafiq Haji Saleh, luar biasa. Kali ini Mahdan. Wanto mampu dipatahkan kontra attack berbahaya. 1-2. Nomor punggung 4. Pepen kali ini, saudara-saudara. Masih Pepen. Oh, lagi-lagi. Tidak diberikan ruang. Naimar kali ini, Naimar JR, nomor punggung 7 sang kapten. Terobos maksudnya, Ilyas. Sebuah tendangan keras, mampu diblok tadi. Ian Pepen. Masih Pepen, sang kapten yang dituju nomor punggung 21. Sangat baik, kali ini Pepen. Kurang cermat tadi Pepen. Kontrol yang masih kurang baik. Kontrol dada, inilah Tristian Ramadan, masih Tristian. Oh, salah pengertian Tristian. Bali Pepen mencoba membantu pertahanan sang kapten di sana. Oh, berbahaya gerakan dari Pepen ini. Sangat tenang saudara Ilyas. Wanto yang dituju Naimar, masih mampu ditahan tadi. Wanto kali ini sendiri dia lebar di sana. Oh, mampu dicuri kembali. Lagi-lagi luar biasa sejauh ini anak-anak Himap jika cukup memberikan perlawanan. Ince Dirga, sang kapten nomor punggung 21 saudara Indra Kumala. Oh, mampu dicuri kandas lagi. Kali ini serangan balik ekspedisi, masih ekspedisi. Mahdan, ada Naimar di sana. Pecahan yang sangat berbentuk barisan pertahanan dari Himatika. Nomor 44 disambung saja oleh saudara Indra tadi. Awas saja paham. Makalele kali ini ekspedisi berbahaya. Masih Makalele mencari ruang, mencoba melewati 1-2 pemain. Masih ada Ince Dirga di sana, sang idola baru untuk Himapika. Ince Dirga, oh, berbahaya. Ilyas kali ini, ada Mahdan di sana, Mahdan. Makalele mencoba membantu, oh, luar biasa. Ince Dirga harus bekerja ekstra namun. Bola. Ya, panitia cilik atas nama Dafa Baratadare. Terima kasih kepada Bang Dafar yang sudah membantu panitia mengamankan bola mereka ya. Kembali ke lapangan. Kristian di sini. Wanto yang dituju. Masih berbahaya Naimar kali ini. Edin Bal. Naimar. Tidak ada kawan di sana. Kembali Bang Api ikut membantu penyerangan saudara. Berbahaya. Oh, bentur tadi. Nomor 4
24 terlalu terburu-buru. Mampu dibaca serangan dari kali ini Neymar Jr. Masih Neymar. Lagi-lagi last kali ini Neymar Jr. Masih Neymar. Lagi-lagi last kali ini kosong ekspedisi. Tamparan ke dalam saudara-saudara. Kali ini sebuah crossing yang dilakukan oleh Neymar Jr. Mampu dibaca tadi. Kembali 5-3. Hilas kali ini sang pengatur serangan dimiliki ekspedisi Neymar. Kembali ke Ilias di sana, pendek saja Madan yang dituju, disapu saja tadi. Maka Lele kali ini luar biasa skill yang diperlihatkan Maka Lele. Lebar ke Bang Api di sana, salah pengertian Bang Api, mampu dikejar kembali. Kembali anak-anak Himatika dicuri saja kali ini. Wanto, masih Wanto lakukan tendangan spekulasi tadi, bola dibiarkan begitu saja. Kontrol yang sangat baik, masih Christian di sini, sangat santai dia. Salah pengertian tadi. Kembali injetirkan pendek saja Indra di sini. Himatika kali ini luar biasa. Subhanallah. Ya. Tidak terkawal tadi Pepen. Sebuah tendangan kerasnya masih melebar, bebas untuk anak-anak Hima 3FC. Indra nampaknya di sana sang kapten. Masih maksudnya memberikan umpan ke Indra, serangan dari Wanto yang dituju masih Wanto. Lepas dia saudara-saudara, berbahaya. Ada Ilas di sini, masih Ilas. Sebuah percobaan Ilas tadi. Bola tidak mampu dikejar tadi oleh saudara Jin Ali nampaknya. Ali Baba. Kembali Makalele di sana. Oh, mampu di baca tadi Madan melebar di sini. Tidak mampu dikejar tadi oleh Bang Christian. Lempar. Salah pengertian saudara-saudara, berbahaya kali ini Madan di sana. Cari saja. Oh, kontrol yang kurang cerman dari Pepen tadi. Kembali serangan balik Madan. Ekspedisi kali ini berbahaya, kontrol yang kurang baik. Cari saja. Jadi saja. Oh, kontrol. Ya, salah satu pemain dari Himatika di sana, saudara Ali nampaknya. Nomor punggung. Lagi-lagi Wanto. Berbahaya Wanto di sana, dua kali percobaan Wanto. Membentur tadi Himatika, terlalu terburu-buru Sadam. Oh, sangat santai anak-anak ekspedisi ini. Setelah 1-0 membobol gawang dari Himatika. Mahdan di sana, Bang Api
Luar biasa Bang Abid kali ini. Terlepas dia crossing berbahaya. Kembali Ikhlas. Luar biasa Ikhlas. Serangan balik. Melebar di sini ada Wanto. Ekspedisi menguasai sepenuhnya. Oh. Dari saja tadi. Kembali Ikhlas di sini, masih Ikhlas. Ada Mahdan di sana. Berbahaya Wanto. Kontrol yang kurang baik, tidak ingin kehilangan bola. Wanto mencoba mengejar tadi. Oh. Ikhlas lagi mencoba mengejar. Ekspedisi mengepung. Oh, luar biasa skill Indovino. Lagi-lagi ditutup ruang gerakan anak-anak Kimap Tika ini. Bola dikuasai sepenuhnya. Ekspedisi Makalele kali ini. Lagi-lagi digagalkan tadi oleh saudara Ince Dilga. Kembali lemparan ke dalam Cristiano Ronaldo. Cristiano di sana, masih Cristiano Ronaldo di sana, berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Cristiano mencoba mengejar. Umpan tarik Makalele yang dituju, masih Makalele. Kembali umpan tarik ke Ikhlas. Inilah dia Ikhlas. Wanto yang dituju di sana. Terlepas tadi Wanto. Mampu dicuri kembali. Kembali Mahdan yang dituju, Makalele. Luar biasa oleh Bang Umar Hatta dengan nilai transfer yang sangat fantastik, saudara-saudara. Ya, nampak di sana dua cadangan kita, saudara Bang Iko Uwais. Kembali ke lapangan kali ini. Pepen tidak diberikan ruang tadi. Pepen belum terarah. Umpan-umpan dilakukan anak-anak Himap Tika ini. Himap Tika kali ini, saudara-saudara, masih ada Agil di bawah sana. Kembali bersama Imam satu dengan dua, berbahaya saudara-saudara. Lagi-lagi tidak mampu melewati saudara Agil kali ini. Makalele berbahaya, serangan balik Himap Tika. Imam Al-Ghazali di sini terlalu terburu-buru nampaknya. Oh, luar biasa Himap Tika. Tidak ada kawan di mendapat pengawalan ketat dari saudara Agil tadi. Luar biasa Ince Durga, salah satu pemain dimiliki ekspedisi ini, harus bekerja ekstra nampaknya. Kembali Imam Al-Ghazali. Himap Tika melebar di sana, ada nomor 19. Masih dia saudara-saudara mencoba melewati Al-Ghazali kali ini. Luar biasa Al-Ghazali. Ini sebuah peluang untuk anak-anak Himap Tika. Mampukah mereka menyamakan keadaan lewat tendangan bebas di sana? Sang kapten Tsubasa nampaknya, saudara Indra Kuala. Indra jauh dari target utama. Masih Wanto. Ini dia Wanto. Oh, berbahaya Makalele. Lagi-lagi mampu diblok Pepen kali ini. Luar biasa Pepen melewati. Berbahaya saudara-saudara, Pepen kali ini sendiri dia. Hey, luar biasa Pepen. Akhirnya umpan diberikan sangat lemah kali ini. Ekspedisi kandas lagi. Bola dibuang begitu saja oleh Indra. Imam tadi kembali lemparan ke dalam untuk ekspedisi kali ini. Agil. Iya, kick off babak pertama sudah selesai. 1-0 untuk keunggulan ekspedisi atas Himap Tika. Iya. Baik saudara-saudara, para pecinta dan pecandu bola mini yang memang ada di Stadion Gelora Desa Polo, di mana pada partai pertama ini memperebutkan tiket 8 besar, 8 perempat final, mempertemukan Bintan Ekspedisi dengan
Sumat 3, delegasi dari Desa Tumbu. Sementara wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini adalah saudara Sumardin Ayub, sarjana pendidikan, dibantu oleh dua asistennya dan Nasir Landa dengan Rustam SPD. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Terjadi tendangan bebas untuk Himat 3. Saudara Indra Gumala sudah dilakukan nomor 29 menit 3 yang terjadi terlebih dahulu mengenai tangan tadi. Kembali anak-anak bintang ekspedisi Neymar Junior bersama dengan saudara Lando. Berbahaya makin berdiri tanpa pengawalan, melepaskan sebuah tendangan keras tadi. Imam Al-Ghazali yang ketujuh membentur saja tadi bentang pertahanan dari bintang ekspedisi. Terjadi tendangan penjuru untuk anak-anak Himat 3. Saudara Imam Al-Ghazali sebagai eksekutor tendangan penjuru sudah dilakukan. Disalto saja tadi saudara Wanto, kurang cermat tadi saudara Wanto. Kembali inses, masih inses Dirga di sana. Membentur saja tadi. Kembali kita bertanya ekspedisi saudara Wanto. Mencoba melakukan sebuah percobaan tadi saudara Wanto. Kembali terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Luar biasa ikhlas ini mempertontonkan skill-skill individu. Kembali Madan, terobosan berbahaya. Terjadi perebutan bola di sektor pertahanan Himat 3. Selamat lagi bentang-bentang pertahanan Himat 3. Kembali Pepe di sana bersama dengan Insis Dirga. Pepe masih Pepe mencari-cari kawan. Tidak diberikan ruang oleh tentara terus ramadhan. Luar biasa umpan tunggu tadi berbahaya sebentar. Masih Makelele. Terjadi kembali di daerah pertahanan Himat 3 saudara-saudara. Makelele berbahaya. Tidak terarah terobosan dari saudara Matan tadi. Saudara Teris Ramadhan sudah dilakukan lompat yang dituju. Berbahaya. Hampir saja tadi saudara Neymar Junior menggandakan keunggulan untuk bintang ekspedisi. Kembali terjadi tendangan sudah dilakukan anak-anak Himat 3. Nomor 25 sang terbaik saudara Indes. Kembali Imam di sana. Masih saudara Imam mencari-cari kawan. Umpan lambung Pepe yang dituju berbahaya saudara-saudara. Oh, hands ball rupa-rupa. Baik saudara-saudara, lambung melewati tadi Neymar Junior. Halo. Bulan jermat tadi penyelesaian dari saudara Neymar Junior. Kembali Madan di sini. Masih saudara Madan berbahaya saudara-saudara. Tidak terarah tadi saudara Madan. Kembali anak-anak Himat 3 menguasai bola, mencari-cari kawan di sana. Pepen yang dituju berbahaya dari saudara Madan. Imam masih terjadi perebutan bola di sektor kanan lapangan. Tidak diberi ruang oleh saudara Agil tadi. Sebentar back panggung yang dimiliki oleh anak-anak bintang ekspedisi. Kembali yang mereka tahu sudah dilakukan. Kurang cermat tadi. Kembali anak-anak bintang ekspedisi saudara Wanto bersama dengan Ilas di sini. Masih Ilas kolaborasi dengan Wanto. Wanto berbahaya melewati, berbahaya saudara. Luar biasa gerakan cepat bintang pertahanan Himat 3 mampu menutup ruang-ruang pergerakan dari bintang-bintang ekspedisi. Kembali terjadi lemparan ke dalam medis. Ya, lemparan ke dalam. Kita kembali ke lapangan pertandingan saudara Mahatan di sana. Umpan lambung maksudnya tidak terarah tadi saudara Mahatan. Bukan Pepen yang dituju. Masih saudara Pepen mencari-cari kawan. Luar biasa Pepen tidak mampu melewati tadi saudara Mahatan. Kembali anak-anak Himat 3 menguasai bola. Imam Ides maksudnya bersama dengan nama punggung dia di sana mencari-cari kawan. Kurang cermat tadi, tidak terarah. Kembali anak-anak bintang ekspedisi saudara Tris Ramadan. Kandas lagi serangan yang coba dibangun lewat sektor kanan lapangan tadi. Kembali Imam di sana untuk anak-anak kita berbahaya saudara-saudara. Terjadi
masih jauh dari sasaran. Wasit pergantian pemain dari Himat 3, Inzes Dirga nomor punggung 31 di luar, masuk Gun nomor punggung 20. Luar biasa anak-anak Himat 3 tadi, sedikit memberikan ancaman kepada bintang-bintang ekspedisi. Tetapi penyelesaiannya masalah. Pepen berbahaya, saudara-saudara. Nomor punggung 19 datang membantu. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi, saudara Tris Ramadan. Nampak dengan jelas tadi, lewat kamera pengintai sang pengadil lapangan, saudara Sunardin Ayun, sarjana pendidikan yang ideal untuk anak-anak Himat 3. Kita lihat dan saksikan bersama-sama, 3 hingga 4 penggawa-penggawa Himat 3 sudah berada di area titik putih bintang-bintang ekspedisi. Apakah mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas ini ataukah sebaliknya? Kita lihat, saudara-saudara. Imam Al-Ghazali sudah dilakukan berbahaya, dihending saja nanti oleh saudara Rafiq. Kembali Pepen, masih Pepen mencari-cari kawan. Umpan lambung saudara Imam Al-Ghazali dihending saja oleh Tris Ramadan tadi. Kandas lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun. Makanya bukan berbagai sebuah pelanggan. Kandas lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun. Imam Al-Ghazali maksudnya kerjasama dengan Gun, pemain yang baru masuk, saudara Gun, Pepen di sini, masih saudara Pepen, melewati nanti saudara Ilasat, Pepen, berbahaya saudara-saudara, tendangan kena saudara Pepen tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi saudara Makelele, sehingga kandas lagi serangan balik ini baru berbahaya saudara-saudara, masih Allah. Hingga kandas lagi serangan balik ini baru berbahaya saudara-saudara, masih Allah. Tendangan keras yang masih jauh di atas musuhkan, dihending saja oleh nomor 29 berbahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Saudara Agil tadi mengambil sebuah tindakan untuk menyelamatkan palang pintu dari benteng-benteng ekspedisi ini. Tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal, saudara Pepen dipercaya sebagai eksekutor. 3 hingga 4 penggawa-penggawa Himat 3 berada di area titik putih bintang ekspedisi. Sudah dilakukan, mendatar saja tadi kembali Pepen. Bersama dengan nomor 11 di sana, masih anak-anak Himat 3 berbahaya. Imam Pepen tidak mampu melewati saudara Ilas tadi. Kembali skema serangan balik yang dibangun oleh anak-anak bintang ekspedisi. Makelele bersama dengan Betul Junior. Bersama dengan Ilas melewati tadi saudara Gun. Tidak terpenyelesaian yang masih jauh dari kesempurnaan saudara-saudara. Kembali anak-anak Himat 3. Hending saja tadi oleh saudara Agi. Nomor punggung 19 saudara Adi sudah dilakukan. Hending saja tadi oleh saudara di tendangan gawang sudah dilakukan. Neymar Junior yang dituju. Masih Neymar kapten kesebelasan Banto di sana. Berbahaya saudara-saudara Banto. Terlepas dari pengawalan tadi saudara Banto. Tetapi penyelesaiannya masih jauh dari kesempurnaan saudara-saudara. Kembali anak-anak Himat 3. Saudara Pepen di sana. Pepen.
maksudnya. Terjadi tendangan bebas untuk anak-anak nomor 3. Sudah dilakukan, berbahaya, luar biasa. Dengan santai saja penjaga gawang Bintang Ekspedisi kembali. Anak-anak Bintang Ekspedisi Makelele sana. Masih Makelele. Makelele. Masih Makelele bersama dengan Magam. Di sana ada saudara Ilas. Tidak diberi ruang tadi oleh saudaraku. Kembali Pepen. Bersama dengan nomor punggung 21 saudara Indra. Nomor punggung 19 di sana saudara Iman. Kolaborasi dengan Indra. Masih Indra Gupta. Indra Gupta sudah terbang sebentar. Luar biasa. Jaga gawang tanggung. Ini oleh kembali anak-anak Bintang Ekspedisi mencoba melakukan pendekan oleh setelah lapangan Wanto di sana. Luar biasa. Jaga gawang Himat Tiga ini sebagai palang pintu terakhir dari Himat Tiga. Kembali Bintang Ekspedisi Ilas mencari-cari gawang bersama dengan Makelele. Masih Makelele. Kolaborasi dengan Himat Tiga kurang terarah tadi Himat Tiga. Bintang Ekspedisi maksudnya kembali Pepe mencoba melakukan skema serangan balik Pepe yang berbahaya
da Kenca, oleh pemecar. Ya, selamat buat ekspedisi FC lolos ke putaran selanjutnya. Nah, pernah kan pusing Pak Are. Oh, IP ya, profesor. Oh, sudah selesai partai pertama Halo. 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 Hal